Perkenalkan, nama saya Lion Riana dari Lions Club Jakarta Cibubur. Hari ini kami berkunjung ke Rumah Sakit PMI untuk berbagi kasih dengan anak-anak penyita talasemia. Karena ini salah satu fokus di Yayasan Lions Club Internasional. Talasemia ini bagian dari genetik ya, darah juga ya. Jadi mungkin berkaitan juga dengan donor darah. Jadi mungkin karena di Yayasan Lions Club Internasional itu termasuk di dalam fokus kedelapan fokus itu termasuk salah satunya adalah penyita talasemia ini. Di Bogor ini cukup banyak ya penyita ini talasemia ini. Makanya kami dari Lions Club Jakarta Cibubur dengan senang hati sering berkunjunglah ke sini. Jadi kunjungan yang seperti kami buat kayak legitimasi gitu loh. Jadi kami senang juga berbagi di sini gitu karena banyak anak-anak yang butuh perhatian lah. Seperti tadi kita ngadakan hiburan ya, ada sulap apa gitu. Jadi kelihatannya anak-anak itu senang lah gitu. Karena hari-hari mereka kan cukup padat ya. Ada yang 2 kali seminggu. Kalau yang dia mayor katanya istilahnya itu ya, itu dia harus 2 kali dalam seminggu dia harus donor darah transfusi darah di sini gitu. Itu benar-benar membosankan banget lah ya, kasihan juga ya karena talasemia ini bisa dibilang itu bawaan genetik, jadi nggak bakal sembuh ya, untuk total sembuh itu nggak ada. Jadi ya dengan cara gimana gitu, dengan cara mungkin bisa bertahan ya, untuk bertahan yang lebih bagus ya mungkin ya rajin transfusi dan makanan ya, jaga fisik lah, jaga kesehatan lah, itulah untuk yang bisa membantu untuk bisa bertahan. Karena bisa dibilang di Indonesia ini cukup banyak juga ya sekarang penyita yang talasemia ini. Mungkin itu aja ya yang saya bisa kasih ini ya. Tadi mungkin kami dari Lions Club Jakarta Cibubur ada hanya beberapa orang. Karena itu yang ketua kami yang dari Jakarta hari ini berhalangan datang. Mungkin karena kesibukan lah. Tapi pada intinya kami senang banget bisa berbagilah di tempat ini. Mudah-mudahan di acara yang lain juga kita bisa berbagi lagi. Paling tidak untuk berbagi dengan orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Itu aja. Terima kasih ya.